hujan lebat di puncak gunung, lahar gunung Semeru kembali membanjiri dusun. Nius Dengker Rupawan, Sila Purnama, selalu terlihat menawan di program Fokus. Fokus malam. Di informasi yang pertama, diguyur hujan lebat di puncak gunung, lahar gunung Semeru kembali membanjiri dusun Besuk Kohokan di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Bahkan guguran awan panas pada Kamis pagi tidak saja membuat warga panik, proses pencarian korban hilang juga dihentikan. Di perairan Barat Daya Kabupaten Jember pada Kamis pagi tadi dirasakan hingga ke Banyuwangi dan sekitarnya. Gempa tidak berpotensi tsunami, tapi warga diminta waspada gempa susulan dan menjauhi bangunan yang retak. Nusa Tenggara Timur, ratusan rumah di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, lantah. Sulitnya akses ke lokasi bencana membuat petugas BPBD kesulitan mengumpulkan data korban gempa. Di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Sementara di Kabupaten Derau, Kalimantan Timur, banjir setinggi 1 meter melanda permukiman warga. Urukan sebuah proyek jembatan di Ponorogo, Jawa Timur, ambrol. Material COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat agar waspada dan tidak panik. Pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan yang baru tiba dari luar negeri untuk melakukan karantina selama 10 hari. Ciawi Bogor. Mantan wali kota Surabaya ini menemui sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Digencarkan pihak sekolah. Hal ini dilakukan dalam percepatan pencapaian vaksinasi dalam mengejar pembelajaran tatap muka. Penyediaan QR Code aplikasi Peduli Lindungi di gereja-gereja yang akan menggelar ibadah malam Natal dan hari Natal 2021. Saat berada di atap rumah warga di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Evakuasi berlangsung dramatis pada dini hari saat petugas berusaha mengejar ular yang sempat melarikan diri usai terjatuh dari atap. Malam ini, MTEK Peduli Semeru, ayo bersama membantu saudara kita korban erupsi Semeru dengan berdonasi ke rekening BCA dengan nomor 162-633-8888 atau 500-557-2000 atas nama Yayasan Fundi Amal Peduli Kasih. Donasi tersebut akan kami salurkan untuk warga sekitar korban erupsi Semeru. Dan akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sila Purnama pamit undur diri. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.